Kalau kita ditanya oleh orang bagaimana masa depan Islam, jawabannya tergantung dari apa yang kita perbuat. Kalau kita milih jalan kemunduran, Islam akan hancur. Kalau kita memilih jalan kesuksesan, Islam akan mengalami kemenangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya Rabb, ya Rabbi, salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Bulan Muharram adalah kalender pada ajaran Islam yang diberi pada hari pertama. Akhirnya kita banyak diceritakan tentang bagaimana Islam pernah mengalami kejayaan. Bagaimana diceritakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian kita diceritakan bagaimana kesuksesan Islam di negeri Andalusia dan juga di negeri Baghdad. Kemudian ada yang ingin mengharapkan perubahan dari Islam, paling tidak dari memakai pakaian yang Islami, dan ada juga yang menghadiri kajian-kajian keislaman. Oleh karena itu, kita pada saat ini mungkin bertanya, apakah Islam akan membawa bendera peradaban lagi seperti yang diramalkan oleh Alvin Toffler? Karena kan pada saat itu Islam itu sudah bisa menaklukkan lebih dari separuh dunia. Suara azan saat itu menjadi satu nada musikal terbaik di dunia. Sarjana-sarjana Islam saat itu dijadikan satu rujukan oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia. Sekali lagi, ketika ada pertanyaan demikian, bagaimana, betulkah abad ini akan menjadi hari kebangkitan Islam yang seperti yang diramalkan tadi? Karena yang menentukan kita adalah bukan tahun, bukan bulan, bukan hari. Jadi kita tidak hanya berharap dari tahun baru Islam saja, hari-hari besar Islam saja. Yang bisa merubah Islam itu maju dan tidaknya itu adalah kita sendiri. Jelas di ayat Al-Quran dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau kita memilih sebab-sebab kemunduran, kita akan jatuh dan kita akan hancur. Kalau kita memilih sebab-sebab kemenangan, kita akan memperoleh keunggulan. Mustahil satu bangsa memilih kemunduran kemudian mencapai kebahagiaan. Kita bisa lihat di dalam surah An-Nur dikatakan, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh akan dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Begitu juga di surat Maryam ayat 19 dikatakan, fakhalafa min ba'dihim khalfun, telah datang satu generasi, adha'us salah, dia meninggalkan salat, wattaba'us syahwat, dia ikuti hawa nafsunya,
fasawfa yalqawna ghayya. Dia akhirnya menemukan kesesatan. Sekarang Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, ada sebagian yang memilih dengan jalan yang beramal saleh, ada memilih jalan dengan perbuatan yang salah. Tinggal kita. Sekarang jelas, kalau kita ditanya oleh orang bagaimana masa depan Islam, jawabannya tergantung dari apa yang kita perbuat. Kalau kita memilih jalan kemunduran, Islam akan hancur. Kalau kita memilih jalan kesuksesan, Islam akan mengalami kemenangan. Sekarang kita bisa lihat dari pelajaran sejarah bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu Dr. Said Ramadan Al-Buti bertanya, siapa yang mengubah para penunggang-penunggang unta di Gurun Sahara bisa menaklukkan dinasti adidaya Roma? Apa itu yang dilakukan Nabi sampai bisa seperti itu? Apa yang dilakukan Nabi sampai para pengembala-gembala yang disebut sebagai jahiliyah sekarang menjadi tolak ukur keilmuan dan hikmah kebijaksanaan ada di situ? Sekarang siapa yang mengubah bangsa Aus dan Khazraj, suku-suku yang bertikai hanya masalah sepele, sekarang dijadikan satu ketentuan, satu kesatuan umat. Sampai Al-Quran mengatakan, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya engkau adalah umat yang satu dan hanya kepada Tuhanmulah kamu menyembah. Siapa yang dapat mengubah ini? Dan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Mari di saat tahun baru Islam kita praktekkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama dilakukan Nabi adalah menanamkan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mungkin sering kedengar suara kalimat ini menjadi klise, tapi justru kalimat ini yang membuat percaya diri para sahabat-sahabat saat itu. Dia hanya meyakini hanya Tuhan yang paling besar dan hanya Nabi Muhammad manusia yang paling agung di sisi Allah. Setelah itu kecil, dan setelah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kita tidak heran bagaimana ketika melihat Ja'far At-Tayyar ketika mendatangi Raja Najasyi, seluruh pengawalnya berteriak kepada pasukan Ja'far, rombongan Ja'far At-Tayyar, usjudu li maulana Najasyi, sujudlah kepada Raja Najasyi. Karena semua orang pada saat itu di istana sujud, termasuk Amr ibn As yang saat itu masih belum muslim. Kemudian Ja'far dengan lantang, dengan percaya diri, kalimat yang ditanam oleh Rasul, madrasah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Ja'far? Inna dinana alladhi hajarna ila huna la yasmahu lana sujuda li ghairillahi wahid. Agama kami hijrah ke sini tidak untuk menyembah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah yang satu. Itulah Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dengan percaya diri, madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat lagi bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari ketika makan di sampingnya ada temannya, kemudian di antara orang-orang kaya Ja'far kemudian mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Seluruh orang pada saat itu menengok kepada Abu Dzar. Temannya mengingatkan, Ja'far, hendaklah kamu harus mengimbangi di pergaulan ini. Apa kata Ja'far? Apa kata Abu Dzar saat itu? A'atruku sunnata habibi liha'ula'i humaqa. Apakah aku harus meninggalkan sunnah kekasihku hanya lantaran di depan orang-orang yang tidak tahu, yang bodoh saat ini? Itulah rasa percaya diri yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an menolak pakaian kebesaran yang dihadiahi oleh Raja Persia saat itu sebagai penakluk Nanjaya. Itulah sekarang
yang ditanamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kalimat tauhid. Dengan percaya diri para sahabat-sahabat itu mempraktekannya. Setelah itu harga diri mereka terangkat, dan barulah sifat izzah, harga diri sebagai muslim yang tampak di hadapan kaum muslimin pada saat itu dan di hadapan raja-raja pada saat itu. Berikutnya disebutkan Rasul melakukan al-ihtimam, keperhatian. Kita memperhatikan saudara-saudara kita. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika lagi memberikan tausiahnya, kemudian dilihat ada sahabat yang bernama Jabir Al-Bajali, Abdullah bin Jabir Al-Bajali. Dia tidak kebagian tempat duduk, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka jubahnya, dilipat secara perlahan, kemudian menghampiri Jabir, dan Jabir di situ disuruh duduk. Duduklah wahai Jabir. Jabir menangis sambil mengucapkan, inilah yang diperlakukan oleh orang agung kepada muridnya. Kita bisa lihat lagi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika turun dari masjid ditanya oleh perempuan tua, dengan sabar Rasul memperhatikan, tidak memotong pembicaraannya. Kita bisa lihat nanti di kitab Min Akhlaqin Nabi. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sana'u wal madah, pujian kepada siapapun kalau memang layak dia dipuji. Bahkan kalau kita baca sejarah atau kitab hadis, kita sampai sulit membedakan mana sahabat-sahabat yang agung di mata Rasul. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, atau dijuluki Al-Atiq, orang yang dimerdekakan oleh Allah. Al-Atiq juga berarti wajahnya tampan dan ahli nasab, keturunannya mulia. Nabi dengan indahnya memanggil Hadza Abu Bakar As-Siddiq atau Al-Atiq, Atiqullah, orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab yang Rasul menjuluki sebagai Al-Faruq, yufarriq bainal haqq wal batil. Siapa yang tidak kenal Uthman ibn Affan yang dijuluki Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib yang dijuluki Imamul Masyriqi wal Maghrib, imam timur dan barat, yang mana Rasul mengatakan begitu tingginya keilmuan Ali bin Abi Thalib, sampai Rasul mengatakan anna minni bimanzilati Harun bin Musa, aku dan Ali bin Abi Thalib tidak ubahnya Harun dan Musa, illa la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Pujian-pujian itu diberikan kepada semuanya. Kepada Sayyidah Fatimah putrinya dikatakan, Fatimah bada'atu minni, Fatimah adalah sepenggal dari dagingku. Kalau kita melihat, itu adalah al-madah was-sana, pujian. Oleh karena itu kita harus sering memuji keluarga kita. Kita harus sering puji anak kita. Sering harus puji kepada teman-teman kita. Dan disinilah akan bangkit manusia-manusia yang Allah titipkan fitrah untuk memberikan motivasi yang diberikan melalui pujian tadi. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan al-af, yaitu memaafkan. Meminta maaf itu manusiawi. Tapi memberikan maaf kepada orang lain itu yang berat. Oleh karena itu Rasul berkali-kali meminta kepada kita untuk memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Kita sering mendengarkan hadis mengatakan sil man qata'ak, sambunglah silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Bukan kita yang memutuskan silaturahmi, orang itu memutuskan silaturahmi, kitalah yang pertama kali harus menyambung silaturahmi. Nah jamaah kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita bisa lihat contohnya adalah madrasah-madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara singkat, yang pertama kali pada saat hijrah masuk Islam dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita sebut saja istrinya Khadijah Al-Kubra. Khadijah mewakili kaum wanita berkorban untuk Islam, dikeluarkan seluruh hartanya, jiwa raganya,
Dihiburnya suaminya ketika mendapat tantangan bertubi-tubi. Diteguhkan imannya ketika mendapat cobaan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam terkesan kepada Sayyidah Khadijah. Nah, Islam ini akan maju kalau wanita-wanita kita ini seperti Sayyidah Khadijah. Kita kenang lagi Ali bin Abi Thalib. Salah satu anak asuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersama Rasul. Ketika Rasul hijrah, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Rasul pada saat itu. Dia berilmu, kata-katanya penuh hikmah, bahkan dijulukin Imamul Arifin. Jadi ketuanya para orang-orang bijak, suhud dan wara. Bila anak muda seperti Ali bin Abi Thalib, insyaallah Islam akan maju. Berikutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum yang kita sebutkan tadi. Berkali-kali Sayyidina Abu Bakar membebaskan budak, bahkan dalam sejarah lebih dari 7 budak dibebaskan yang pertahankan keimanannya. Orangnya luas dan kaya. Kalau saat ini ada orang-orang kaya yang bijak, insyaallah Islam akan maju di tangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah la tanfa'ahu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Alhamdulillah la yughnihi syukru man syakar wa la yughfirhu kufru man kafar. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. صلاة وسلام على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلهم سنين كسنين يوسف. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. في الصلاة.